I think it's great. So he get this opportunity by the Indonesian team, and he's growing as a footballer, but also on social media because. Yeah. Satu calon pemain timnas Indonesia segera tiba, Jens Raven. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi, menariknya. Meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora. Saya akan memesan tiket. Semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya, merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jens Ravens. Jens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21. Darah Indonesia dari Jens mengalir dari neneknya. Tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin kuat karena Shin Tae-yong sempat melihat langsung permainan Jens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rafael Struik Ado Den Haag, pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada dua pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jens Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan, agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia, sudah ada pembicaraan dengan mereka, PSSI, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail, agenku yang berkomunikasi dengan mereka. Jadi dia yang tahu prosesnya, kata Jens Ravens dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Yusanugraha, pemain keturunan yang digoda Shin Tae-yong ucapkan Hari Raya Idul Fitri untuk warga Indonesia, pemain keturunan Indonesia, Tijani Rangers, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat tanah air. Ini diucapkan oleh pemain AC Milan itu dalam akun Instagram Oranye Indonesia. Oranye Indonesia merupakan sebuah komunitas pecinta timnas Belanda di tanah air. Sebagai pemain timnas Belanda, Tijani Rangers menghormati fansnya di Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu pun tidak segan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat Indonesia. Terutama Oranye Indonesia, seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan merayakan itu dengan senang hati, melihat banyaknya penganut agama Islam di Indonesia. Tijani Rangers langsung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja ia berharap agar masyarakat Indonesia bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita. Momen Hari Raya Idul Fitri bisa dimanfaatkan untuk saling maaf-memaafkan antar umat manusia. Halo semuanya, saya Tijani Rangers mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke semua Oranye fans di Indonesia. Semoga ketenangan dan kebahagiaan selalu menyertai hari-hari kita. Kata Tijani Rangers, Tijani Rangers sebelumnya juga memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang bertanding melawan Vietnam pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan itu ia berikan sebagai bentuk support kepada timnas Indonesia agar bisa meraih kemenangan melawan Vietnam. Benar saja timnas Indonesia sukses meraih kemenangan sebanyak 2 kali atas Vietnam. Pada laga ketiga grup F, timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat.
Kamis, 21 Maret 2024. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Pada laga keempat grup F, Timnas Indonesia melakukan laga tandang melawan Vietnam. Hasilnya, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024. Tiga gol Timnas Indonesia dicetak oleh Jai Ibzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta. Dua kemenangan itu sekaligus membuat Timnas Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin dari 4 laga yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 5 poin dari Irak di posisi pertama dan sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tinggal meraih 1 kemenangan lagi untuk menemani Irak melaju ke babak selanjutnya. Tersisa 2 pertandingan lagi yang akan dihadapi tim merah putih melawan Irak dan Filipina di SUGBK pada Juni 2024. Semoga sukses untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ayo Garuda, kata Tijani. Rangers, Tijani Rangers merupakan pemain keturunan yang sebenarnya dibidik pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sayangnya, ia memilih untuk menjadi warga negara Belanda, kini Tijani Rangers sering dipanggil ke Timnas Belanda. Seperti diketahui banyak pemain keturunan Belanda yang memutuskan membela Timnas Indonesia, mereka adalah Shane Patinama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Stuik, Justin Hubner, Jai Ibzes, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeon, dan Tom Haye. Belum lagi nanti ada Martin Paes yang segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Satu pemain berdarah Yogyakarta memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasi, menariknya. Meski tidak diungkap langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora, saya akan memesan tiket. Semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya, merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jens Ravens. Jens saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda Dordrecht U21, darah Indonesia dari Jens mengalir dari neneknya. Tepatnya berasal dari Yogyakarta dan terpaksa pindah ke Belanda saat perang. Sinyal ini semakin kuat karena Shin Tae-yong sempat melihat langsung permainan Jens di Belanda, tepatnya saat Dordrecht melawan tim Rafael Struik Ado Den Haag, pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sektor lini serang jadi fokus utama karena sering jadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, pada bulan Juni nanti dikabarkan ada 2 pemain keturunan yang akan tersedia bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Jens Ravens mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan, agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Iya, saya berharap dalam waktu yang cepat bisa ke Indonesia, sudah ada pembicaraan dengan mereka, PSSI, tapi untuk sekarang aku belum bisa bilang secara detail, agenku yang berkomunikasi dengan mereka. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.